Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hobi dari saya Sultan Mursyid. Salam harit. Nah, ini adalah sapi dari jenis Simmental di pasar hewan Muntilan. Itu pasar hewan yang buka setiap pasaran Kliwon. Dan tepatnya pada hari ini, pada tanggal 26 Desember 2019, saya melakukan investigasi harga jelang Natal. Jelang tahun baru dan pasca Natal itu sebuah perkembangan yang satu seperti ini dibanderol dengan harga 27 juta dan ini sudah melakukan penawaran apa aja beliau bisa pasti akan tahu. Inilah bobot sapi dengan 72. Jadi pergerakan kita ini keluar masuk ya. Nah, ini kita akan keluar lagi ke pasar, kami akan melihat proses penurunan sapi di pintu gerbang pasar hewan Muntilan. Halo. Sapi Eva dan sapi limusin ini. Mas, sapi bu, PK sapi, sapi bu, kerja tuh sih.
Juga ada penawaran ini. Kalau si Jaya sono kita diganti sing apa-apa. Tak bantine sing apa ya. Wis. Sampai 400. Pas iki rungokke ora berlebar apa apa kok ndak. Pinten iki? Tak apa. Yo nambahi 100 mulai. Alah wis ora apa-apa. Dibundur wae, Pak. Dibundur tambahi 600 kene, Pak. Kurang kok. Ini adalah sapi dengan harga 29.300 juta. Kita akan lihat kondisinya itu seperti apa. 29 lebih 300 udah dapat satu-satu dengan ukuran jumbo ini. Harganya 29,3 ini. Harga sapi jelang itu, sorry jelang Natal dan tahun baru atau Pasca Natal dan tahun baru. Mandi ya, Pur. Mandi ya. Walah. Eh. Urune sing gudi ya. Kan piro tawane piro? Ngerti. Tawar. Ditawarkan dengan harga berapa ya, Mas? Hah? Rego piro kuwi? Hah? 34. 34 sampingnya berapa? Minta. Eh? Hah? Mintanya 34. Ya, sampingnya iko. Kuwi ini yang punya. Kuwi yang punya. Kalau ini mintanya 34 juta ini. Tapi dengan bandel harga 34 juta dan ini belum tahu harganya. Oke, okay. Teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen dan share di media sosial Anda. Tekan tombol lonceng untuk mendapat informasi perkembangan dari harga sapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.